Yo, kemarin nyobain touring ke daerah Bogor. Sekarang kita mau ke Kopi Daong. Dapat tempat dari Imam Kibo. Thank you Imam Kibo. Dia ngasih tahu ada Kopi Daong. Masih bersama Bapak Agung. Ntar kita akan ketemu di pos depan sama WhatsApp orang keto. Gitu. Oke, Bro. Kita jalan.
berkuda deh. Santa Monica Resort. Ya. Kopinya masih tutup terus-terusan. Wah, asik juga nih ngopi. Oke loh sini. Perjalanannya. Lumayan tuh. Meragukan loh kok. Makin kecil ini. Kok naik mobil ke sini PR enggak ya? Naik jeep kali ya. Aku cuma bahas satu masalah. Enggak apa-apa. Lupa tadi. Oke guys, jadi ternyata jam 9 itu sudah mulai ramai, banyak orang-orang yang sudah berdatangan tetapi belum dibuka. Belum buka juga di jam 9 nih. Udah tuh udah open. Fit. Open fit. Kita udah lapar banget parah karena kita nyampe sini jam 7:30. Pesen fit. Ayo. Ayo pesen. Kita lihat. Selamat pagi. Saya mau pesan. Oke. Okay. Mbaknya. Ih, ada roti hijau. Roti hijau ada? Vietnam. Terus. Tuh, mengikuti protokol kesehatan ada giniannya jadi lebih aman. Oke, okay, thank you. Selesai order guys, 9:15 kita lihat makanan datangnya jam berapa. Tapi kayaknya ntar pulangnya nggak usah terlalu siang sih, kena macet ntar. Tiga mas, nah, kopinya kan udah kelihatan waiter sebanget bang. Wah punya waiter pribadi. Asik. Kopi Vietnam. Be. Oh, ukla. Gimana menikmatinya? Oh, udah nih, udah. Vietnam asli di Vietnam dulu. Udah masih drip enggak sih dia? Udah habis, udah ampasnya udah habis. Titip kopinya, jaga perasaannya. Asik. Biasanya tempatnya bagus. Kopinya soso atau makanannya soso? Kita cobain kopinya. Oh, tak kira tuh itu bacanya tuh ini. Iya. Tuh. Enak. Jadi aku kan nonton. Kopinya enak. Ini fokusnya background. Berasa kopinya baru, fresh. Baru dong aku. Ini robusta. Bener. Sempurna ini baru melengkapi pagi kita. Kurang masa. Indomie. Kilo mas, yang penting itu. Gak online Indomie. Abis ini kita nyari Indomie nih. Bisa turun nanti jalan bawon. Aman di belakang kan ada bawon sama itu. Ya, selera ku. Terlalu berat. Tangan habis masuk. Aku juga pengen bubur ayam. Bubur ayamnya kan disuguh-suguh. Gak berani. Udah. Nyari apa lagi udah. Pemandangan ini. Minum kopi. Sedap. Ya. Mantap. Mas, ini kan di sini kita doang. Ini enggak bisa dikecilin nih, Mas. Ya bisa lah. Bisa lah. Nyambung sana ya? Iya, nyambung sana. Ini ada tempat-tempat keju ini. Itu ada on off-nya enggak? Biar kita ini enggak cocok lagunya sama nuansa kayak gini nih. Apa kayak lagu-lagu slow lah, 420, 420. Nanti saya bilang dulu. Oke, okay, ganti lagunya yang lebih sesuai dengan suasananya, Mas. Oke, okay, Mas. Mantap, kopi doang mantap. Thank you, Pak. Wih. Nah ini baru nih. Ih sedap bre. Nikmati bre. Jangan kasih ampun. Sebelum ini habis. Sikat bre. Kalau toko sana speakernya mati ya katanya. Enjoy ya. Iya bener nih suaranya mati aja nih lagunya nih. Kabelnya kelihatan sambungannya gitu. Oh iya. Copot aja kali ya. Masa kayak begini suasananya dengerin lagu-lagu punk begini. Aduh. Gokil. Beneran dipasang 420 guys. Demi kita. Orang pertama di sini yang buka warung. Be. Asik. Oke. Okay. Ini super recommended karena pelayanannya cepat dan juga enak. On demand. Enak. Terus juga kita minta lagunya diganti. Luar biasa. Kopi Daung, you're the best. I love you. Aku akan kembali lagi ke sini bersama anak-anak dari distrik gue.
tetap mengutamakan protokol kesehatan. Sudah. Emang paling bener gitu, guys. Berangkat subuh ya kan? Nyampe sini jam 7. Kalau mau bawa makanan ganjel-ganjel dulu, minum-minum dulu, masuk aja dulu. Sepi, nikmatin. Yang paling terbaik tadi pas yang sebelum buka sih. Karena sepi. Pas sudah buka, rame. Rame banget. Jam 9 buka. Pesan 10 pulang. Wih, udah paling bener. Soalnya ini Eco Park, emang tempat wisata. Dan hitungannya kan emang orang-orang pada gak kerja ya. Lagi meliburkan diri. Let's go home. Ada kuda, guys. Tuh ada kuda. Ada kudanya, guys. Ya, hari sudah siang. Mari kita pulang. Ayo. Sudah siang, guys. Sudah panas. Nggak siang-siang banget sih, jam 10:30. Pas pulang, nyampe rumah jam 12 deh, makan siang. Istri tidak marah, hati pun riang gembira. Aku suka, aku suka, aku suka.